Okay, one left, one left, one left. Okay. Okay, assalamualaikum guys dan selamat malam. Selamat datang ke page Black Hunter Paranormal. So, malam ni ada lokasi kami di Hotel Lembah Nama. Ingin mencuba melakukan sesuatu. Okay, yang baru hadir, assalamualaikum dan selamat malam. Share guys, share, share, share. Si yang berapa banyak yang mungkin. Ya, malam ni kita ada awal lagi sikit lah. Sebab di saya kerja guys. So ada awal sikit lah. Biasa kami akan buat live ni pada jam ataupun jam guys. Wait. Wait. Okey sudah. Okey. Biasa kami akan buat pada jam 12 malam ataupun jam 1 pagi. Sebabnya kita orang kerja guys. Saya kesiankan saya punya kru sekarang ni. Terlalu penat. So kami akan cuba sekali-sekala kami akan buat pada awal sikit lah. Sorry guys, lambat sikit sebab ada masalah teknikal lah sekejap tu. Hadir, waalaikumsalam semua. Hadir. So yang baru masuk share guys. Sekarang ni saya baru di level 31. Hujan guys. Kawasan banyak air. Sebab ada yang mengatakan tingkat 2 ada satu kolam. So saya akan pergi naik sana. Saya akan cuba masuk di kolam tu. Sebab pernah kami satu kali pernah buat ni on paranormal di si Hotel Lebuan. Ini adalah kali kedua kami repeat balik. So saya akan kerja. Sekarang ni saya solo guys. Tiada ada siapa-siapa. Kru-kru sekarang ni ada berada di bawah. Basement kami sejauh 200 meter. Okey. Sekarang ni saya buat anda lah. Banyak air guys. Assalamualaikum. Ini adalah ruangan lobby. Ruangan koridor. Sekarang ni baru level 2. So saya mau cari kolam. Halo. Ada bahaya sikit guys. Saya akan cuba bawa pelan-pelan. Saya bukan apa guys. Kalau setakat benda tu saya tidak takut. Tapi saya takut benda yang berbisa. So saya akan cuba pelan-pelan. Sekejap guys. Allah.
Assalamualaikum. So inilah keadaan. Yung truk lah. Sekejap. Banyak kaca guys. Saya akan cuba cari kolam. Misteri-misteri yang banyak penampakan adalah ada orang mengatakan diorang terjumpa ternampak kelibat pontianak yang sedang membawa bayi, tapi tidak tahu betul tidak. So saya cuba guys, tapi tengoklah keadaan sekarang ni memang ada susah sikitlah. Banyak busi. Sekejap guys, saya mau calling saya punya crew dulu. Crew guys man, calling crew guys man. Crew guys man, calling crew guys man. Tingkat berapa tu kolam renang? Tingkat 2, 3 sama ini lah. Okey, aku cuba cari dulu. Okey. Maaf guys ya, tadi kami ada terlambat sikit. Kami janji live pada jam 9 malam. Ada sedikit faktor teknikal lah yang harus diselesaikan. Moga-moga cuaca pada malam ni baik dan mengizinkan. Okay guys, anda fokus sekarang ni. Jikalau anda ada penampakan, mungkin mata anda lagi tajam dari mata saya, anda screenshot, hantarkan kepada di page kami di Black Hunter Paranormal. Kajian dan analisis kami. Assalamualaikum. Ya Rizal Mughaib, hadir! Ini adalah ruangan untuk mandi. So sekarang ni saya kena fokus guys, sebab takut tersesat masuk bilik. Sekarang ni saya pusing mencari. Okey, dah jalan. Mencari kolam. Matakan. Oh. Okay, dia jumpa, dia jumpa, dia jumpa. Level 3. Okay. Okay guys, clear tak? Clear. So sekarang ni saya suruh jumpa kolam.
Ini adalah situasi kolam. Oke, ya, terima kasih. So, terima kasih guys yang baru hadir, baru masuk. Share. Lokasi pada malam ini adalah Hotel Labuan Lama. Saya akan mencari sesuatu yang anda tak pernah lihat. Assalamualaikum. Halo. Guys, saya cuba naik tingkat 3. Sekarang ni saya berada di level tingkat 2. Sorry guys kalau kamera goyang. Saya akan bawa anda ke tingkat 3. So inilah kolamnya. Air pun sudah hitam. Kena kaki gatal guys. Wahai makhluk yang berada di sini, hadirkan dirimu, wujudkanlah dirimu. Jikalau kau betul-betul ada di sini, keluarkanlah suaramu. Sabar dulu. Okay guys, saya ada nampak satu kelibat. Kasut saya basah guys. Tak apalah, demi anda saya sanggup. Sekarang ini saya cuba naik tingkat 5. Sorry guys kalau keyboard ada goyang. Kawasan memang tak boleh guys, sebab ada orang tengah lepak di bawah. Saya tak nak orang nampak yang saya ada berada di dalam hotel lama ni. So mana tangga guys? Saya cari tangga sekarang ni. Mana tangga guys? Tangga tak jumpa. Tangga tak jumpa. Betul ke? Mana tangga? Wow guys, saya ingat ini tadi kain putih, tapi sebenarnya bukan, tikar guys. Oh sama guys, ini adalah satu faktor keselamatan. Saya tidak boleh langgar sebab takut ada tabuan. Tangga hilang guys, macam mana nak naik tingkat 3?
Tapi biar ikut, saya tahu saya dapat masakan. Karena ini saya coba cari tangga. Oke. Udah nyumpa. Itu kan. Oke, betul. Bismillah. Tuh kentang. Wow. Jangan mati, guys. Tiga, oke. Saya pusing cari tangga. Level dua, ada tangga guys. Level tiga. Baru jumpa tangga guys. Oke ya, banyak mengatakan adalah tingkat tiga ini ada keras sedikit lah. So keras tak keras ya, coba. Assalamualaikum. Plastik. Tengok pocong ni. Okey. Sekarang ni saya berada di tingkat 3. So apa yang saya harus saya lakukan? Saya mau cari satu pipe PVC untuk tanda supaya saya tahu ini ada tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu kadam, ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Jikalau kau ada betul ada berada di sini, wujudkanlah dirimu. Munculkanlah dirimu. Hadirkan dirimu. Keluarkanlah suara-suaramu. Hadir. Hadir. Adit. Sorry guys. So, kita maaf lah. Cermin, kita pijak cermin. Dah baru level 3. Penat guys. Apapun pokok satu belakang lah. Sekejap guys. Best friend, calling best friend. Okey kah? Okey, keadaan luar okey kah? Tidak ada orang masuk. Keadaan luar masih okey, tidak ada yang masuk. Ya, okay, pantau, pantau. Aku stay sekejap. Anak-anak sini. Ya, ya, sabar guys. Saya akan naik atas sekali. Tapi bagi saya rehat dululah. Woi, siapa tu?
rokok satu batang guys. Okey. Saya cuba bawa anda lagi sampai hujung. Cepat. Okey, nampaklah. Dulu Hotel Lama ni adalah menjadi kemegahan pada satu ketika dulu kepada rakyat Labuan. Sekarang ni hanya tinggal kenangan. Kenangan ada kenangan, pahit ada pahit, misteri tetap misteri. So setiap bangunan yang kosong mesti ada misterinya dan jalan ceritanya. Nampak guys? Okay. Saya rasa saya teruskan naik ke tingkat level 4. Ada siapa-siapa di sini? Halo. Hei, Pontianak, Lansui, hadir. Suara susah sikit guys. Kalau saya mau mendengar suara-suara yang aneh sebab keadaan masih awal, saya faham. Sebab di sekitarnya adalah punya motor, punya kereta. Sebab hotel ni betul-betul terletak di tengah-tengah bandar. Sekarang level 4. Bersiul. Saya bukan tidak boleh bersiul guys. Boleh, tapi dalam saya punya syarat, saya nak bersiul. Saya akan suruh. Sebab bersiul ni adalah satu bakat orang tua-tua. Kira macam memeli dan menyumpah kepada ibu bapa kita. Tapi dia tahulah. Tapi saya memang nak bersiul. Bukan saya tidak berani, tapi saya berani. Lebih baik saya seru je lah. Ya bosku, masih awal lagi. Relax. Assalamualaikum. Wahai makhluk yang ada berada di sini. Wujudlah kalian. Hadirlah kalian. Saya macam ada terdengar bunyi sesuatu tapi seperti macam bunyi burung merpati guys. Saya coba masuk dalam. Sebab semasa saya kerja solo, saya ada satu tenampak satu bilik yang cantik. Tapi tidak tahu tingkat berapa. So nanti saya akan cari. Okay guys, saya mau tanya anda,
perlukah ada volunteer pada malam ini? Perlukah kami akan buat sesi uji nyali di Hotel Lebon ini? Hei, mana ni? Aduh. Sekarang ni saya di berada level tingkat 4. Kalau mau masuk satu-satu bil gas, bukan susah tapi ada payah sikit lah. Sebab tengoklah keadaan, banyak paku. Ini adalah kali kedua saya masuk ke Hotel Lebon ni. Pada waktu tu kami live pada jam 12. Tapi malam ini ada awal sikit lah sebab masing-masing kerja guys. Saya kesian pada kru-kru saya. Saya cuba lock masuk. Paling bagus saya terus naik tingkat atas sekali lah. Dan saya terus turun bawah sementara menunggu volunteer. Sora. Wei. Allah, saya lupa tanda di mana saya masuk tadi, di mana saya keluar. Air. Okey. Paling bagus saya terus naik tingkat atas sekali lah. Tapi sebelum tu saya mau cari tangga. Tangga hilang lagi guys. Sini. Oh bukan, sini. Tangga susah mau carilah. Okey, jumpa. So, tingkat 5. Hoi, jangan tahu. Assalamualaikum. Okay guys. Sekarang
Sekarang nih saya baru merasakan energi yang baru sampai. Sabar dong. Saya akan cuba suruh lagi lah. Saya akan cuba panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu kadam. Ya kadamu roh. Ya kadamu jasad. Ya kadamu gaib. Jikalau kau betul ada berada di situ, wujudlah dirimu, munculkanlah dirimu, hadirkanlah dirimu. Saya macam rasa penat jap. Bagi saya rehat jap. Sekarang ni saya berada sorry guys, saya berada di tingkat 5. Jadi saya akan cuba naik lagi. Saya akan cuba naik. Okay guys, assalamualaikum yang baru hadir di page Bilik Hantar Paranormal. Hadir-hadir dan terus hadir. Jikalau anda mempunyai mantra ataupun seru, boleh share sama kami. Kita berkongsi. Saya akan boleh serukanlah jikalau anda ada mantra. Sekarang ni saya solo guys ya. Solo. Kru ada berada di bawah. Jangan takut tentang keselamatan kami. Cukup terjaga. Cukup disiplin. Dan cukup eksperimen langkah-langkah keselamatan luar dalam, kiri kanan atas dan bawah. So, malaslah nak masuk bilik guys. Sebab saya tengah mencari bilik. Saya nak tanda tu guys. Tangga guys. Saya nak cuba anda bawa sana lagi. Explore lagi. Halo. 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 Untelak. Hadirkan dirimu. Good. Si ini sudah sampai. Dia cakap dia mau berhenti ya.
Oke, Zaki, sini Jack, aku mau sudah kasih minyak Jack. Kalau boleh kau bisa kebal jangan terlampau hampir semua region dah jelas. Bagi sini Jack, aku mau bercakap sama ya. Sambung. Mek, kau baru hadir, Mek? Baru hadir, ya, baru balik kerja. Cantik. So, malam ni? Volunteer? On. Alright. Sekarang tingkat berapa, kira? Sekarang ni, bro, okay. Sekarang ni berada di tingkat 5. Aku akan cuba naik atas dulu sampai tingkat atas. Aku cuba mencepatkan masa. Tunggu sip lah, tunggu sekejap. Okey. Kita buat tujuannya ni tu tingkat dulu Pak. Nanti aku akan merasakan di mana tempat yang paling okey. Sebab aku mau cari satu bilik. Ada satu bilik tu. Aku masih ingat. Aku mencari dulu di mana tempatnya. Okey. Stay. Okay guys, sekarang ni saya punya volunteer sudah hadir, baru sampai. Itu adalah sebilangan pada kru kami. Malam ni kita ada sesi uji nyali. So saya akan simpan saya punya volunteer bahasa orangan di dalam hotel ni. Kami akan tinggalkan dengan bos orang sendiri. Okey. Untuk cepatkan masa guys, saya terpaksa naik ke tingkat 6. Danger. Assalamualaikum. Wow. Wow. Amazing. Assalamualaikum. 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 Ya. Wait. Kalau boleh uji nyali itu kita buat tingkat 2. Sebab aku tengok komen-komen semua request tingkat 2. Okey. Di kopi tu kopi. Jap aku kerja solo, jap aku ke atas jap. Okey, roger. Masa masih awal lagi. Baru jam 10.23 minit. So, saya akan cuba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kadamu kadam, ya kadamu roh, ya kadamu gaib, ya kadamu jin. Jikala kau betul ada berada di situ. Wujudkanlah dirimu. Keluarkanlah suara-suaramu. Hadirkan dirimu. Guys. Betul atau tidak apa yang saya nampak tadi, macam ada satu kelibat hitam betul berdiri sini dengan sepentas kilatnya sudah menghilangkan diri. Betulkah? Betul atau tidak? Kita cuba lagi.
Nah guys, okay, ada burung merpati. Ah, kita terus ya naik atas tingkat 7. Sorry guys kalau kebira ada goyang sedikit. Wop. Siapa toh? Siapa toh? Halo. Coba lagi naik level 6. Oh 7, oke, okay, itulah 7. Terlimpas. Tangga sini guys. Tangga sini. Oke, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Burung merpati guys. Betul lah. Di dalam ni saya sudah menyangkakan dari awal burung merpati itu tengah tidur di dalam ni lah, dalam blower ni. Lupakanlah. Assalamualaikum. Buat lab ni guys penat, ada susah sikit lah, so tak apa, demi anda saya sanggup. Tidak mencabar. Okay guys, bagi saya masa. Ah, nama di sini. Rokok dulu.
ni saya berada di tingkat 7. Tingkat 7. Sorry guys, saya serokok. Sorry, tak sengaja. Burung merpati sedang tidur. Memang dia marah kalau dikacau. Aduh, sorry. Halo, ah, mana tu? Wujudlah. Saya sekarang ni tengah mencari satu bilik. Saya ingat masa tu, bilik tu dinding dia berwarna biru. Ini cantik tu bilik. Satu-satunya bilik yang paling cantik saya tengok. Ni kalau kena kepala naya guys, boleh bengkak. Apapun, safety first. Bismillah. Terus ke tingkat 8 lah. Susah lagi. Assalamualaikum. Wow, ini lagi seram guys. Ini lagi seram. Bleh. Kita cuba seru lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu kadam, ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya kadamu ghaib. Jikalau kau betul ada berada di sini, tunjukkanlah dirimu. Keluarkanlah suara-suaramu. Wujudkanlah dirimu. Hadir. Hadir.
Kun fayakun. Lan sui. Kun tenak. Pocong. Lampung semakin marah. So, sekejap bagi saya akan berganti. Benda ni guys, dia tidak kira pada jam 12, jam 1 pagi ataupun pada jam 3 pagi, pagi. Benda ni kalau nak muncul, dia muncul terus. Ikut pengalaman saya, benda ni kalau dia hadir betul. Dia akan muncul betul-betul. Dia tidak kira masa dan waktu bila dia akan munculkan dirinya, guys. Wah. Burung wali, guys. Aku ada geng. Burung wali tu pula. Burung merpati, guys. Sorry. Burung merpati bogeng. So guys, saya sekarang ni rasa penat. Sekejap, bagi saya masa untuk berehat. Mungkin ini adalah lokasi kami yang terakhir. Sebab pada tahun 2019 ni kami masih berada di Labuan. So next month akan datang, next year, sorry, pada tahun 20 kita akan cuba ke Sabah, Borneo. Akan terjah mana-mana lokasi yang paling angker di Sabah. So mungkin kami akan bergabung dengan tim-tim paranormal di Sabah di masa-masa akan datang. Woi, siapa di luar? Woi, aku di dalam. Woi, siapa yang woi? MK. Saya macam rasa penat, guys. Sekarang ni, aduh. Calling Wisman. Wisman calling. Basement calling, basement. Okay.
Basement, kuling basement. Basement, 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 kuling, 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 kuling. Tingkat 8. Duh, saya lihat kejap guys. Koleng, koleng, koleng. Okay, kari dulu. Koleng. Okay. Kita terus saja uji nyali lahan. Penat gua bro. Cuba kau cakap jangan lembut dekat sama radio, enggak jelas sih. Kita terus saja uji nyali. Gua penat bro. Kurang minta request banyak 32 tuh. Tempat kulam tuh. Oke, aku turun. Kita jumpa 32. Tiga orang masuk, bawa volunteer, antar volunteer. Dan lilin bawalah baik tu sekali. Baik sekali bawa. Okay. Roger in out. So guys, kita buat terus sesi uji nyali. Sebab saya tidak boleh lama. Malam ni saya kerja guys. Kerja. Takut kena marah. Kita jumpa di tingkat 2. Kita akan cari Suhaimi. Suhaimi adalah kita punya volunteer yang terbaik setakat ni. Sorry guys, bukan saya tidak mahu naik atas sekali. Sebab saya betul-betul kepenatan. Sebab apa yang saya bawa ni sekarang ni, gimbal ni adalah berat. So apa pun akan datang lah. Sebab sepatutnya saya akan starting pada tinggal 10. Tapi nantilah. Sebab energi belum ada. Energi yang kuat belum hadir dalam diri saya. So saya akan dapat merasakan. Okay guys, sekarang ni kita akan buat uji nyali. Pasti guys, dengan mulim dia. Halo. Koleng, koleng, koleng. Wait. Oke, dorong nomornya sudah. Oke, oke, oke. Saya sekarang ni tengah mengejar masa. Sebab masa itu adalah emas. Sebab saya malam ni kerja guys. Sorry ya. Sebab tu kita buat awal. Sorry, ini adalah
tiga. Oke, satu round lagi. Juga bunyi air, guys. Satu faktor yang saya malas, guys. Saya masih ingat. Saya masuk tangga yang besar. Keluar keadaan yang lain lah. Dia bilang next. So kalau saya pergi sana jatuh lah. Kita cuba lagi sembari. Okay. Tandas. Oh, betul lah. Baru ni, guys. Kita cuba naik. Jom, guys. Lampung malap. Jap, kita tukar beti, jap. Tukar beti, jap. Mana beti ni? Kita tukar beti, jap. Sorry, guys. Kalau ada goyang sikit, sorry ya. Saya mau Boleh. Gwet. Durang sudah berada di tingkat 2. Sekejap, Broki sekarang ni tersesat jalan. Aku cukup cuba tukar BT jap. Tunggu sana, stay sana. Aku cari Durang. Okey. Tersesat masuk. Allah Akbar. Keras juga. Keras. Aduh. Kita tukar bateri ya. Kita tukar bateri. Okey. Barangku baik, barangku mantul. Lampung kembali terang, guys. Jom. Kita cari dorang. Guys, ada orang.
2. Betul-betul berat guys. Jimbal yang betul-betul berat lah. Tingkat 2. Oke, sudah jumpa. Kita sudah jumpa kita punya volunteer. Kasih bersih, kita boleh mandi. Mana sih, Mek? Okay, guys. Sekarang ni kami ada berada di kedua di kolam renang. So, ini lah tempat yang berdiri tu. Oh, sama anjing hitam. Anjing hitam. Beg mana beg? Ada bawa beg? Mana tu mana? Beg. Ada ada. Beg. Oh. Okay. Kalau kita buat jam keadaan ni sekarang ni yang sini sekarang ni kan ada angin, so kalau kita tentu lilin memang terpadam. Ini kan pasang lampu jenis saya kan di kolam renang ke ataupun sana? Aku rasa pasang lebih keras. Okey. Satu dikit lah. Oh. Sekarang ni kami akan buat uji nyali. Okey. Saya rasa ini adalah keadaan yang strategik untuk dibuat uji nyali. Ambil beg, beg, beg. Keluarkan stand. Kau rasa okey kah? Tidak macam bunyi bising kah, bunyi motor. Kakal je bunyi bising. Cuba panggil dorang dok. Sana sini bunyi motor. Okey guys, stay lah, stay. Izam, Izam, Izam. Okey guys. Buat uji nyali boleh, tapi keadaan suasana bising, masih malam, masih muda. Pandang sebelah sana, Bang. Ha? Tandas sana dulu. Jangan. Ada. Cuk. Pusing. Sana fokus sikit. Sana belum terang lagi. Aku rasa tidak boleh lah. Ha? Sebab punya bising bunyi motor lah. Di dalam lah. Dalam lah. Dalam lah. Yang oh, arah sana tu tadi yang tu yang arah si jam. Mana mana? Cuba cuba ya. Dia basah. Okay, sini dia memang real.
Gua rasa kan sebelah sana aku ya, yang ada kayu arah. Terus ini, ini oke? Okay. Kamu main di sebelah ini ada kayu arah. Kamu main di sebelah ada kayu arah. Nanti aku boleh bawa sendiri kalau ada. Kalau ada? Ini sini dulu lah. Oke. Okay. Di tempat itu bisa ya. Oh, tulang oh, aku. Sejak aku mencari sesuatu untuk stin. Sejak guys, mencari satu benda yang boleh support. Oke, jumpa. Sudah jumpa. Solmi, kau mau keliling enggak? Hah? Kau mau keliling? Aku akan bawa nanti lah kalau aku bisa minta. Ya, guys, kita set up gimbal ya. Kita coba lagi kan. Alright, bosku. Oke, okay, ini adalah kita punya volunteer namanya Suhaimi. Angkat tangan sini, Mi. Oi, Syekh. Halo, guys. Hai. Jadi kamu mau keliling enggak macam mana? Hah? Kamu mau keliling? Keliling keliling. Nah, kita mesti lah. Tanggi ada. Biar ya ada kejadian yang benar lah. Pengalaman jangan sampai orang jiwa. Oh, enggak apa-apa. Ramai ini yang mengantar, bukannya apa? Ini hanya seorang yang di sini. Oke guys, sekiranya begitu kita akan tinggalkan kita punya volunteer. Mau berapa? 4. Tolong. Anak. Di mana paling bagus, Mi? Okay guys, ini bukan pekerja Mac dia. Ini adalah dia adalah seorang chief cook, tukang masak. Suhaimi. Namanya Suhaimi. Bukan Supian Suhaimi. Supian Suhaimi adalah artis. So, malam ni kita akan menyambut hari raya. Kita akan bercahayakan lilin untuk dunia Lee sebab kita punya infrared belum siap sepenuhnya. Tidak terbakar ke dok? Cuba dekat sikit ini, dekat sini. Kelilingkan. Ya.
di sini tidak boleh order nasi goreng ah. Sebab ah, nantilah kita orang belanja. Sekarang kami tinggalkan Wellington ni di tingkat 2. So pertama kami mau buat di kolam renang, tapi keadaan bising, bunyi kenderaan, bunyi motor, so tidak boleh fokus lah bunyi tu. Sekarang ni ada di belakang ni adalah kayu arak yang anda nampak daripada luar. So kayu ni saya dapat merasakan memang berisi lah. Hadir lagi, hadir, hadir. Yang baru masuk, share guys, share, share. Tidak boleh, gelap. Gelap, kalau ini ya. Basement, calling basement. Calling. Okey, bio di bawah, kamera di bawah. Jelaskah untuk keterangan uji nyali ini? Jelas, jelas. Boleh ya? Cuma tu lagi okey. Okey. Yeah. Okey guys, sekarang ni Mi Lilin. Terbakar sekarang ni. Nampak mana ni? So sekarang ni kami akan tinggalkan Mi masorongan sini, akan diuji nyali selama dalam beberapa minit lah, paling lama. So kami akan turun bawah, nanti kami akan naik balik. So Mi, good luck. Okay. All the best. Yeah. Kuatkan semangat, kuatkan iman. Terus santai. Terus santai mana Mi? Setanggih mo? Dulu saja. Kena sanggih. Ya, apa yang bau kemanyan tu. Okay guys, ini sanggih. Nampak ah. Okay, ini adalah sanggih. Kita akan bakar. So kami bukan memuja, cuma untuk menghadirkan sesuatu. Ini adalah namanya mungkai ya. Kami akan menghadirkan. Kalau dapat kami hadirkan. Ada yang menyuruh pasang lilin lagi. Bapak Karol. Radio bagi sini. Radio tempat si nyiput. Dah sana dia bawa di bes. Satu ada bes.
Itu yang dimension masih di bawah? Masih ada. Yang dimension itu di mana ada? Ada ya? Kacasnya ada. Apa cakapnya? Cakapnya ada tangannya tadi awal ada orang. Unpo wing. Oke, guys, sekarang ya memang baru habis kerja nih. Sama-sama kita merungkai apa yang ada di hotel Lebuan. Jadi aku terpaksa buka live juga di sini supaya aku boleh tahu apa yang terjadi, yang apa yang kamu coba sampaikan, dan aku akan baca di sini dan sambil apa yang ada di sini. Kalau kabur biasanya lah, kalau kabur dia ada, cuma dia mungkin belum lagi menampakkan dirinya. Kita coba sampai dia keluarlah malam ini. Jangan kamu merasa kecewa. Tapi kalau kamu merasa kecewa, kami pun kecewa. Oke? Oke, sekarang oke kah? Udah oke sedikit lah. Aku akan bawa kamu nanti. Kalau rasa aku yang kurang memuaskan, aku akan bawa. Oke? Kalau lapar, minum dulu lah sambil tengok live nih kan. Oke kayo ya, oke kayo. Tempat ini panas. Aduh, bukan senang. Panas.
Bapak pun sikap dulu lah. Sikap dulu. Ada pol lah pula. Hadirlah kau. Hadirlah kau di sini. Pernampakanlah dirimu. Pernampakanlah dirimu, wajahmu. Maupun kau pentianak, maupun kau pucung, maukan kau iblis, mana maukan kau jin. Kau tunjukkan dirimu di depanku dan di belakangku, kiri kananku, atas bawahku. Aku menunggu kehadiranmu. Bukan hanya mengganggu, cuma ingin berkawan denganmu untuk pada malam ini saja. Mungkin ada di pusat-pusat kanal ya. Menjelma dari kau. Penghuni-penghuni-penghunan Hotel Labuan. Woi, ada bunyi kat sana. Ada bunyi. Jom. Ada bunyi guys. Bawah bunyi dia ada sebelah sini guys. Bunyinya macam sebelah sini guys. Oh, Der! Siapakah?
Jangan kamu malu-malu. Ya? Udah pak, kita balik lagi. Kita balik lagi. Kita tengok. Kita dengar. Ya? Bunyinya ada sudah, tapi belum lagi tunjukkan dirinya. Oke, yes. Kita balik lagi. Paling best, paling best. Paling. Jumpa seru. Tuh, panas lah. Hei, panas ya? Lihat pun apa sih? Thank you.
Woi, macam mana oh guys? Sebelah kanan ni. Hadirlah kau. Tunjukkan dirimu. Licin pak, licin. Adik licin lah, orang bilang kalau orang orang kita jelimut pak. Oke guys, kalau macam itu orang ah, aku makan kerupuk dulu sambil nunggu. Jadi aku bawa kamu ke pak kolam luar, oke? Masuk ke luar, santai-santai dulu. Sambil mungkin buat pancingan, bah. Dia kan nak umur seorang makan kan? Makan dulu lah. Ya. Tadi aku makan, kau makan lah di depan aku. Aku bagi untukmu. Ada lagi, bagi untukmu. Ada lagi, aku bagi untukmu. Kalau kau ada wujud, ada empat lilinnya, salah satunya kau pergi mati. Oke? Okay? Dan aku makan, aku menikmati rasa kerupuknya. Air gak pernah pernah lagi lah, gak dapet terus ya. Kalau ada cawan, boleh sama cawan. Oke? Okay? Apapun, minum dulu. Wadah, kamu boleh mati. Ah, kamu mau. Hmm.
subuh aku eh. Main subuh-subuh guys. Wah, aku main subuh-subuh. Subuh punya aku ah. Gampang jualnya di rumah aku. Tapi sebaiknya di depan lah aku. Sambung lah ya, berbok. Aku tanya sama lu, ay. Udah dapat nomor ya. Jauh daripada empat orang berbeda. Jauh lah kalau kemungkinan dia punya bunyi itu kan masuk mengancol lah, berdengung. Bak kiri ya, bak tengahnya, akan menerima. Macam makin gelap gembira anu tempatnya. Lampu itu berada di yang mana? Mungkin ya ada kali sebelah kiri kamu, sebab kamu tidak nampaknya, jadi kamu yang nampak. Ada apa? Enggak. Kalau berfok untuk kau, kau pertunjukkan dirimu di kamera. Coba. Kalau ada SS ah, terus kalau ada SS dan kamu nanti kamu apa send di pick paranormal di kantor paranormal depan, oke? Dah. Dah. Boleh, boleh.
Terus. Oke, aku seru ya. Sebab mencoba ada hadir di belakang lu. Oke. Goreng-goreng yang lampumu yang satu ini macam mana ya punya jasnya? Lampu yang bawah ke lampu yang atas? Yang atas seperti yang bawah itu sudah bergetaran tadi. Sekarang memang jasnya kurang power. Lampu atas. Oke, sekarang ini itu adalah faktor abstraksi. Oke, ada di tepi itu ada satu volume ya, ada macam satu. Terangkan pusingkan. Sebelum mana? Oh ini dah. Cek. Ya. Kalau mau lihat sebelah kanan itu macam bos ya, pulang
Ikan putih. Ada macam mana? Ikan putih. Ah, ikan putih. Tahu nampak kayak burung rai yang buat. Halo. Tunjukkanlah dirimu. Sebelah kanan gua, sebelah kanan gua. Itulah pasal aku sudah perasan ya. Solo biasa kan cuma. Sini. Yes. Panas, panas, hai. Panas ya. Ya, aku cukup bawa lah ke namanya bawa kamu ke kolam. Nih, bunyi cicak kan? Bunyi cicak ah. Oke, jom. Jadi apa sekarang? Nah, kita pergi pulang ah. Bawa kami pulang. Ya, guys. Bawa pulang. Pulang tuh. Tadi bayangan tuh ada di sini kan? Nggak ada.
Oke. Oke, jom. Guys, bawa kamu ke kulam. Banyak air, sudah guys ya. Ini sekarang kulam. Kulam ah. Oke. Lilin tuh akan mati tuh orang. Oke. Sebab aku udah dapat yang tuki-tuki. Lilin tuh coba. Dapat ini. Oke. Lilin itu akan mati ya sendiri. Ya akan pudar. Oke, ini kulam kecil. Kulam kecil, guys. Dan ini kayu ara, guys. Kayu ara. Dan kita mau tengok apa yang ada di dalamnya. Dalam satu ndak tahu apa kan ya. Ambil kuling mek. Terus. Oke, sekali lagi aku akan naik ke atas. Sekali lagi aku naik ke atas. Oke. Tunggu jap. Apa yang ada di sini? Oke, sekali lagi aku akan naik ke atas. Hei. Oh. Tangga ini. Oh, tangga ini ke bawah guys, tangga ini ke bawah. Dah. Wah. Okay, guys. Oke, siapa? Dinding gua. Oke, dinding ini bertulisan. Kemuncaknya. Oke. Oke, nanti aku akan padam tuh lilin. Sekejap ah. Aku akan masuk balik dan padam tuh lilin. Dan kelihatan barang di sana, oke? Jap. Oke, nanti aku akan lihat. Oke. Inilah yang ada. Di belakangnya pun kayak ara juga, guys. Ya, memang aku akan duduk di sini sekejap. Aku akan duduk di sini sekejap. Ya, ini kulam ah. Kulam, guys. Duduk sini. Ah, banyak barang, guys. Satu orang banyak barang, biasalah. Sekejap. Oke. Mana stand-nya? Hoi. Oke. Bro K sudah datang. Bro K atur balik. Oke, guys. Oke. Oke.
Suruh ke padam. Panas gue di dalam teh. Panas lah. Oh eh. Sini baru dangin-angin kok. Tapi memang suruh mau keluar di dalam. Memang ada. Ada? Ada. Nanti ku. Oke guys. Sekarang. Saya sudah naik di atas. Saya mau ingin bagi tahu. Jom, kejap. Hah? Pergi. Saya mau bagi tahu, saya mau bawa anda. Kejap. Okay guys, lampung pun semakin malap sudah. So kekurangan tenaga bekalan bateri. Okay, apa yang kami nampak, ada satu lembaga sini berdiri berwarna putih. So di belakang ini adalah kayu arak. Kami akan freeburst balik video ini. Dan kami akan share balik di page kami. Saya tahu anda ada nampak. Okay, sini yang saya maksudkan tadi. Sebab saya punya kru volunteer. Membagi tahu memang ada nampak satu kelibat putih besar. Berambut panjang. So, saya akan libas balik video ini. Saya akan share balik. Okay guys. Mungkin pada malam ini cukup sampai di sini kita punya live, sebab saya mau siap-siap guys, mau masuk kerja sudah. So sorry guys, ini saja yang kami termampu untuk anda semua. Insyaallah kita akan jumpa lagi di masa-masa akan datang di mana-mana lokasi-lokasi yang paling dahsyat dan berhantu kami akan langgar. Tidak peduli apa juga rintangan, ini adalah kerja kami. Kami adalah merungkai. So, sampai di sini sajalah guys. Terima kasih kerana yang menonton live daripada kami, Black Hunter Paranormal. So, jadi mungkin kita akan bersiaran langsung lagi suatu hari nantilah. Tunggu kita update balik. Okay guys, kita jumpa sampai sini lah. Kemudian pun sebelah. Thank you guys. Yeah. Thank you yang menonton. Yeah, thank you yang menonton. Dan kami akan terjadi tempat-tempat yang lebih seram. Thank you dari kami Black Hunter Paranormal. Okay, bless you. Okay kayo. Okay guys ha. Saya tinggalkan anda, saya inginkan video ini. So, kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Saya adalah Bro K. Mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi guys. Hanya tangan saja anda nampak. So, sorry guys, tak boleh nampakkan muka. Okay guys.